dinas hingga selesai. Seperti itu. Karena itu tadi, kalau kita melepas APD, fase melepas APD sendiri itu memiliki risiko yang besar terhadap penularan virus corona. Sehingga nanti pada saat kita melepas makan, kemudian melepas sholat dan sebagainya, risiko kita terpapar virus ini sangat besar. Kalau makan gimana? Kalau makan ya, itu. Kita di awal sebelum masuk kita sudah mempersiapkan diri untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Sehingga pada saat kita dinas, kita siap untuk itu. Berapa tenaga medis? Kalau di sini ada berapa ini tenaga medis yang disiagakan setiap shiftnya? Untuk tenaga medis, para medis. Iya, para medis. Para medis ya, yang saat ini di rumah kita menyiagakan dua. Tetapi melihat perkembangan pasien, karena kalau yang jaga hanya berdua, kemudian pasien itu ternyata gawat darurat. Ternyata kita tidak bisa mengatasi pasien yang tertuju, sehingga kita khawatir pada saat kita menangani pasien yang terjadi, sedangkan yang jaga sedikit. Yang kita khawatirkan adalah teman-teman akan mengalami keteledoran, sehingga pengamanan pada diri sendiri akan kurang. Sehingga setelah itu kita berlakukan setiap shift jaga menggunakan 3 orang. Sehingga 3 orang itu diharapkan pada saat kita menerima pasien 3 orang, itu pelayanan akan tetap baik dan keamanan terhadap diri sendiri, terutama kesiapan api itu juga akan terjadi. Pak, sejauh ini sejak merebaknya COVID-19 sudah ada berapa pasien PDP yang telah dirawat di sini sampai saat ini? Pasien PDP saya memperkirakan lebih dari 20 yang sudah dirawat di sini ya. 20-an ya. Pak, kalau namanya jenengan? Ini nama apa, Pak? Kalau Pak Dwi sih nama. Nama-nama. Nama-nama. Kalau dari memang saya ini saya memegang tanggung jawab sebagai kepala. Nggih. Ini nama sendiri mungkin saya akan menjawab ya, kami dari tim ya, kami sendiri itu ya. Terima kasih.